Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jauh ya kak ya, biasa Jakarta. Ini kangen banget juga ya kita tampil di Jakarta ya. Bener banget nih. Oke, Mas Fathil Amin, aku mau tanya boleh dong ya? Boleh. Mas Fathil Amin ini kira-kira kenal Ezura itu sejak kapan ya mas? Kenal Ezura dari awal-awal dulu, kalau nggak salah tuh tahun 2014 awal Ezura dibikin. Oh berarti itu mengikuti banget nih ya kak, mengikuti aja. Ezura banget ya? Iya, dong. Aku mau tahu dong mas, lagu yang disukain dari Ezura tuh apa sih? Lagu yang paling disukain tuh ya Ramadan dari Ezura. Ya Ramadan dari Ezura ya. Boleh dong nyanyi refnya dikit ya mas? Tidak bisa. Bisa pasti dong. Di masa pandemi kayak gini, kira-kira Mas Fathil ini kegiatannya apa ya? Kalau selama kegiatan ini, apa masa pandemi ini masih sibuk kerja sih, karena masih disuruh masuk ke kantor. Alhamdulillah, berarti masih produksi juga ya mas ya, masih beraktivitas gitu kan? Iya. Loh emang kalau di Jakarta nggak ada PPKM mas? Kan biasanya kan ada penyekatan-penyekatan gitu ya? Iya benar juga sih. Iya ada, tapi kan karena kantornya apa esensial apa apa sih itu? Jadi tetap disuruh masuk. Karena kan jurnalis juga wajib memberitakan. Betul. Kan kalau misalnya jurnalis itu biasanya kita harus setiap saat. Gimana sih ini ya? Kita maksudnya ada berita, masa harus penyekatan, kan kita harus gercep ke sana ya. Harus dong, Kak. Okay. Aduh luar biasa banget ya kita ketemu sama Mas Fathil ini. Aku penasaran deh Mas Fathil ini pada kenal sama teman-teman aku enggak ya? Kenal banget dong. Oke. Bisa sebutin ya Mas dari yang pojok sana? Kan ini siapa ini coba ini? Aku penasaran banget deh. Kalau emang benar-benar suka sama kasih. Bunda Alfiatul. Bunda Alfiatul. Iya, ini masih kecil-kecil loh. Kecil-kecil ya, Bunda ya. Iya, itu Alfiatul. Sampingnya ada Resti. Sampingnya ada Visa. Di bawahnya ada Faza. Yang paling kecil ada Malsa. Nah, yang paling cantik ada kakak, Masya Allah, apal ya ternyata ya di sini ya. Fansnya banget ya ternyata ya kak. Ini berarti sekarang ini lagi di rumah nih ya. Sekarang kondisinya gimana nih, Mas Fathil di rumah? Sehat? Iya, sekarang lagi isoman. Kebetulan beberapa hari kemarin sempat kena juga. Semoga cepat sembuh ya mas. Iya, makasih. Alhamdulillah udah sehat. Alhamdulillah. Berarti tinggal swab kedua ya untuk memastikan apakah masih positif atau sudah negatif. Kita doakan cepat-cepat negatif ya mas, biar bisa berkegiatan seperti biasanya. Gimana nih Mas Fathil? Di masa PPKM kayak gini seneng nggak ditelepon sama Ezura? Seneng banget dong, apalagi lagi kondisi kayak gini kan bisa naikin imun nih. Wah, luar biasa. Kita juga seneng banget ya, kita juga lagi menaikkan imun ya ini. Pemberitahuan aja nih kak ya, kita juga dari beberapa personil juga ada yang kena ya. Tapi alhamdulillah udah negatif semua dan kita bisa kumpul lagi. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat selalu ya. Amin. Iya, aku mau tanya nih mas. Kira-kira Mas Fathil Amin ini ada pertanyaan nggak nih buat Ezura? Iya boleh nih. Boleh ya, saya mau tanya-tanya. Tanya apa ya? Kira-kira kapan nih ngeluarin lagu baru lagi atau video klip baru lagi? Wah ditunggu banget ternyata nih kak. Video album baru dari Ezura. Luar biasa, kita juga mengkondisikan ya, semoga secepatnya kita bisa bikin lagu-lagu baru. Amin. Ini juga didoain aja ya. Ini juga lagi bikin-bikin aransemen-aransemen, ditunggu aja nih Mas Fathil di rumah. Lagi banyak berlatih nih ya. Bikin penasaran. Aduh, emang kita juga penasaran banget ya jadinya kayak apa. Ada yang baru apa nih dari Ezura gitu ya. Betul, sangat ditunggu pokoknya.
Kita juga pengen nih masukan-masukan dari Mas Fatul biar buat Ezura tuh apa ya, biar tambah lebih baik ke depannya. Masukannya buat Ezura sih, kalau bisa backing vokalnya balik lagi, punya koreo lagi. Kenapa? Karena bisa menarik penonton, supaya penonton lebih semangat lagi nontonnya kan. Bisa ngajak penonton supaya lebih energik gitu. Oke, insya Allah ya kita usahakan untuk membuat koreo-koreo terbaru. Ezura nantinya. Ya, terima kasih Mas masukannya. Ya, ada mau ditanyain lagi gak nih? Atau mau titip salam-salam buat keluarga di rumah? Mungkin lagi berjauhan ya. Oh iya, boleh. Mau titip salam buat semua fans Ezura. Semoga semuanya pada sehat. Amin. Panjang umur juga buat kru-kru Nasi Dari Manajemen, Nasi Dari Production, dan bunda-bunda tim Ezura semuanya, semoga sehat selalu. Amin. Udah nih Mas? Sudah. Udah, oke. Ini udah mau lagi nih Kak, kira-kira? Iya ini ya. Apalagi ya yang mau kita tanyakan ya. Ini teman-teman yang di belakang mau ngomong apa nih sama Fatul Amin nih kira-kira? Sudah terwakilkan dengan ini, kita. Ini Mas Fatul ini pastinya sudah subscribe channel Nasi Dari Manajemen kan ya? Oh, selalu menunggu pokoknya. Nah, oke, terima kasih Mas Fatul. Jangan lupa ikutin terus video-video kita di YouTube channel Nasi Dari Manajemen. Oke Mas, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.